Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, serta dilancarkan rezekinya dan menjadikan keberkahan. Dan Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kali ini Bunda mau membuat sup jagung untuk nanti untuk pelengkapnya ikan goreng ya teman-teman ya. Nah ini Bunda sedang merebus air, cuman bumbunya jahe aja teman-teman, karena jagungnya ini teman-teman ya sudah jadi, tinggal dikasih masuk aja. Kalau satu kaleng ini airnya juga satu kaleng teman-teman, jadi satu per satu, satu tambah satu ya, satu tambah satu kan dua ya teman-teman ya. Jadi waduh, ini bikin konten pusing kepalanya, jadi nggak karuan ya teman-teman ya. Ya harap maklum ya teman-teman ya. Nah biar Bunda tidak pusing, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih airnya, Bunda kasih masuk cahinya teman-teman ya. Kasih masuk ini jahe, baru Bunda masukkan jagungnya ya. Bunda kasih masuk jagung. Jadi kalau satu kaleng, satu juga satu kaleng airnya ya teman-teman ya. Nah baru nanti dikasih telur satu butir supaya mengental ya teman-teman. Jadi supaya mengental gitu. Nah ini Bunda sudah siapkan telurnya. Ini satu butir ya teman-teman ya. Satu butir telur dikopyok, kalau sudah mendidih dikasih masuk. Nah baru nanti goreng ikannya teman-teman. Karena sausnya dulu, baru ikannya digoreng ya. Tunggu mendidih, kasih masuk. Jadi itu sudah manis ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jatuh teman-teman. Garpunya jatuh, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Patah teman-teman garpunya, karena garpunya apa itu aluminium ya, jadi patah teman-teman. Bunda tambahi gula setengah sendok teh. Hari ini memang benar-benar pekerjaannya banyak banget teman-teman. Jadi Bunda kayak capek. Benar-benar capek teman-teman. Alhamdulillah. Berarti masih diberikan kesehatan. Bunda masih merasakan capek. Alhamdulillah ya Allah. Berarti Bunda masih sehat. Karena masih bisa merasakan capek dan sakit badan. Ya teman-teman ya. Nah Bunda kasih masuk teman-teman ya. Sudah mendidih ya. Nah udah teman-teman. Begini teman-teman. Dah. Nanti ikannya kalau mateng baru disiram gitu di atasnya teman-teman ya. Ya. Nah. Tuh, begitu teman-teman. Ya. Ya, sayang ya teman-teman tinggal sedikit dikoretin, orang Jawa bilang. Biar tidak mubazir. Tidak sia, karena dibuang nanti di kasihan menangis di tong sampah ya. Nah sudah mendidih, udah teman-teman begitu aja. Baru Bunda goreng ikan ya teman-teman ya. Ikan apa aja, daging ikan apa aja ya. Ini tadi Bunda ikan itu apa, ikan merah diambil ikan
itu diambil dagingnya, baru itu teman-teman. Ya. Nih teman-teman, ikannya ikan daging ikan yang bunda sudah tangannya bunda udah bersih ya teman-teman ya. Jadi enggak jangan khawatir, tangannya bunda sudah cuci pakai sabun itu. Jadi ikan bunda potong begini teman-teman ya, baru bunda balurin dengan tepung. Ini beli tepung bumbu di toko Indonesia. Masya Allah, apa itu? Amui come ya. Aduh, itu rame, suruh belajar nggak mau teman-teman. Terlalu itu begitu anak kecil, kita jaga anak kecil harus sabar ya teman-teman ya. Nah, ini bunda sudah ini daging ikan ya, daging ikan, baru bunda beli bumbu jadi bungkusan gitu. Bunda taruh di botol biasanya. Kalau enggak tepung kanji ya teman-teman. Kalau enggak ada itu tepung kanji boleh juga. Nah, seperti ini teman-teman. Ini daging ikannya. Baru bunda mau goreng. Nah, begini ya teman-teman ya. Oke. Masuk. Ya, masuk. Begini teman-teman. Ya, biasa goreng nanti baru kalau sudah disiram di atasnya gitu ya teman-teman ya. Ya. Mea cokong koa. Amu ya lek fight lah moy. Lek mau kau tahu lah nah. Ini sudah. Ini sausnya teman-teman. Sudah ya, sudah. Ini tinggal ikannya nanti. Karena ini yang makan anak-anak dulu. Bosnya dua-duanya malam nanti pulangnya teman-teman. Jadi ya begitulah, jaga anak kecil luar biasa ya teman-teman. Kita harus sabar. Nah, gini baru nanti digoreng. Ya kalau ini seperti bikin kentucky ya teman-teman ya, dibalurin tepung. Kalau ini enggak di setelah di ini digaruk dengan bumbu, tidak masuk air, baru ditaburin tepung lagi, ndak. Ini biasa cuma diolesin-olesin gitu aja. Kalau bikin kentucky kan harus di setelah di balut dengan tepung, dimasukkan air, baru ditabur, dimasukkan lagi ke tepung, baru dibalur-balur kembali gitu supaya berindil-berindilan itu terlalu kentara gitu ya teman-teman ya. Kalau ini nggak usah, yang penting kering gitu aja teman-teman. Mau air entah ya, ini aja. Ikan cepat matang kan teman-teman ya, kalau ikan cepat matang sih. Anak-anak memang luar biasa teman-teman, bunda sampai kadang-kadang Masya Allah. Inilah ikan goreng, fillet ikan goreng teman-teman, daging ikan goreng. Ini ikan merah ya teman-teman ya. Kalau di sini udah ada, beli yang SS-an itu. Ya, bentar lagi udah matang teman-teman. Gampang kan makannya orang sini, orang Hongkong ya. Nggak usah
susah, nggak usah ngulek bumbu, cuma jahe dikeprak masukin, bawang putih keprak masukin, mudah gitu aja, aman teman-teman ya. Baru bunda siram dengan sup jagung. Kacea, ucapnya Yusek Fancina. Mama cengkan pandai jeti ya. Cengkan deh Yusek Fancin. Mesetang mama. Saya suruh itu berantakan mainannya, saya suruh beresin baru dikasih makan teman-teman. Papa tuh dong, mama tuh hayeti kala. Ayo, hayeti lah. Eh, song dong papa wana meh. Ame song dong papa wana. Dia yuk mau main sama bapaknya. Bapaknya tuh malam teman-teman, bos saya itu yang bapaknya itu ngomongan jam 11 itu cepat termasuk. Oke, sudah matang teman-teman. Nah, begini ya. Nah, begini teman-teman. Udah, baru begini bunda siram dengan ini sausnya teman-teman ya. Bunda siram di atasnya. Gampang kan? Ini daging ikan goreng di saus jagung ya, sup jagung. Nah, begini teman-teman. Siram di atasnya gitu, siram di atasnya nanti ini kuahnya bisa untuk makan gitu ya teman-teman ya. Demikian dulu teman-teman masak ikan goreng ke saus sup jagung ya. Nah, semoga teman-teman bisa mencoba dan tambah menu ya, ini makanan sehat ikan goreng. Demikian dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.